Selamat tengah hari. Saya Dr. Kanan. Hari ini kita berada di Stadium Malawati sekali lagi. Jadi kita tengok daripada pagi, kita tengok suasana begitu ramai sekali. Saya rasa amat sedih melihat suasana di sini. Ramai berjemuran, cuaca begitu panas. Masih lagi orang beratur. Dan saya berada dengan Cik Ahmad Sayuti yang menjaga kawasan Stadium Malawati sini. Tuan-tuan yang dihormati di luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, terima kasih kepada Datuk Dr. Kanan daripada Lembaga Penasihat daripada KKM. Ya, klinik. Klinik, okey. Yang datang bersama kita pada hari ini. Dah beberapa kali saya melihat Dr. Kanan, Datuk Dr. Kanan datang ke sini untuk memberikan pandangan, bantu dan segalanya. Okey. Apa yang berlaku pada hari ini, kalau tuan-tuan tengok, adalah suasana yang sungguh luar biasa. For record, this is the first time in the history of COVID-19 di Malaysia bermula 2019 ataupun sejak operasi di CAC Stadium Malawati ini dimulakan pada 8 hari bulan 2, 2021. Kali pertama, kehadiran adalah seramai ini. Kehadiran yang berlaku pada hari ini dijangkakan pada asalnya adalah 3,616 orang. Namun sehingga sini jumlah yang hadir telah pun melangkaui 4,000 orang. Berdasarkan feedback yang diberikan di frontliner di hadapan menyatakan telah pun mencecah angka 4,000 orang. Kita sungguh bersedih dengan keadaan ini, tapi no matter how kita berasa susah, mereka di luar sana pun adalah mereka yang diuji dengan COVID-19 yang sangat perlukan bantuan kita semua. Kita ada 200 lebih petugas dalam Stadium Malawati, frontliner yang terdiri daripada doktor, petugas-petugas kesihatan, petugas non-medik termasuk pihak-pihak NGO dan individu yang membantu di dalam dan di luar sana. Dan Alhamdulillah di luar ini kita dibantu dengan oleh pihak MBSC dan juga pihak PDRM yang mengawal crowd management di luar kemah ini. So hari ini apabila terlalu ramai, kita terpaksa buat laluan dalam bentuk zigzag di belakang saya. Kita buatkan zigzag untuk pastikan mereka ada tempat berteduh, tak nak panjang sehingga ke tapak stesen bas yang berjarak lebih hampir 600 meter tersebut. Kita cuba pendekkan dalam jarak lebih kurang 200 hingga 300 meter sahaja. Di kawasan ini, kawasannya lebih teduh, ada pokok dan sebagainya. So that kita harapkan pengunjung yang positif, 100% positif ini, mereka dapat bersabar sebentar. Sementara pihak frontliner, pihak medik di dalam sana sedang melakukan pelbagai operasi untuk menguruskan semua sekali. Saya yakin walaupun kapasiti kita Datuk ada 4,000 orang yang hadir, saya sangat yakin petugas CAC di dalam sana yang telah mendapat bantuan daripada negeri Johor. Malam tadi ramai petugas-petugas daripada negeri Sabah sampai di KLA dan bersama kita pada hari ini kita telah dapatkan bantuan daripada luar negeri Selangor yang membantu kita. Dan saya yakin semua pesakit yang berjumlah kalau dikira mungkin 4,000 lebih sini dapat kita selesaikan pada hari ini.